Berdalih untuk latihan pernapasan berenang, kekasih Tamara Tiasmara mengaku membenamkan tubuh Dante. Pemirsa, polisi menyebut kekasih Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi, berniat melatih pernapasan anak dari Tamara. Raden Adante Kalih Pramudidityo atau Dante yang berusia 6 tahun saat berenang. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wirasatya Triputra, Yuda mengaku saat itu memang benar membenamkan tubuh Dante agar tidak takut air. Yuda pun mengakui berenang bersama Dante selama 2,5 jam.